Diary Anas. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Nanas di Diary Anas. Ini kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah berharokat. Harokat itu ada fathah yang barisnya ada di atas. Ini harokat fathah. Kemudian kasroh. Kasroh itu yang barisnya ada di bawah. Ini harokat kasroh. Kemudian ada harokat dhommah. Dhommah itu yang belakangnya ada bendulnya loh teman-teman. Nah ini dhommah. Kemudian ada harokat sukun. Nah sukun itu yang berbentuk bulat dan ada bagian yang terbuka di bawahnya seperti ini. Untuk memudahkan membacanya, harokat sukun nanti akan ditambahkan hamzah di depannya. Contoh, A. Ini berharokat fathah. I. Ini berharokat kasroh. U. Ini berharokat dhommah. A. Ini berharokat sukun. Paham teman-teman? Ayo kita mulai dengan huruf yang lainnya. Ba. Bi. Bu. Ab. Ba, bi, bu, ab. Ta. Ti. Ju. Aj. Ja, ji, ju, aj. Ah.
ah, ha, hi, hu, ah. Sekian teman-teman video untuk hari ini. Besok berjumpa lagi bersama